Oke teman-teman semuanya, di video kali ini saya mau merubah senter mini ya. Oke langsung saja, pertama sediakan pipa paralon ya, ukuran setengah in ya. Potong sekitar 17 cm ya, ini ya senter mini yang udah rusak ya. Jadi udah ngedrop baterainya ya. Belum 10 menit udah mati ya, udah redup. Bongkar dulu ya, ini pertama-tama belakangnya ya, kemudian lampu yang sampingnya tinggal dicongkel pakai pisau gitu ya, apa obeng yang tipis ya. Ini ya kecil sekali ya baterainya, saya mau ganti yang baterai 18650 ya, 2 biji ya sekaligus ya biar nyalanya awet ya. Ini bekas power bank ya, tapi masih bagus, sudah saya tes ya, ini bisa awet itu ya. Ini rangkaiannya di paralel ya. Ini perhatikan ini ya, awas jangan sampai lupa ya. Pokoknya dipoto dulu sebelum dibongkar ya, apa di video dulu ya sebelum dibongkar. Jadi kalau lupa tinggal dilihat videonya ya. Kalau saya sih sudah hafal ya, sekali lihat juga ya. Ini ya pipa yang tadi saya potong ya, sekitar 17 cm ya. Karena ini udah nggak dipakai lagi, dipotong aja ya. Soalnya percuma dipakai juga, ini nggak nyampe 10 menit udah redup ya. Ini dicopot aja baterainya ya. Awas jangan sampai lupa ya, itu kabel-kabelnya ya. Yang positif nyambung semua itu yang kabel positif ya. Ini ya jadi segini ya, dipotong ya, di jadi kita diambil kepalanya aja ya, yang bisa di setel naik turun gitu ya. Nah ini pipanya ya, langsung dimasukkan, ternyata nggak masuk ya, jadi harus digedein dulu ya. Caranya ya dibakar ya, terus digedein ya pakai sisa potongan pipa yang tadi ya. Yang penting judulnya bisa masuk. Ini ya saya pakai potongan pipanya ya, ini udah gede ya, jadi bisa masuk. Nanti keson tinggal dilem ya, dilem pakai lem tembak itu ya, bagus. Iya teman-teman ya, ada 3 kabel nih ya. Kabel merah itu satu tempat ya lampunya ya, lampu depan sama lampu samping satu tempat ya, jadi di paralel ya. Ini baterainya di paralel ya, jadi positif ketemu positif, negatif ketemu negatif ya. Jadi ada 5 kabel yang masuk di pipa ya, usahakan jangan ada sambungan ya, karena kalau ada sambungan jadi sempit ya, nggak bisa masuk ya, ngepres banget. Ini kabel merah ya, jalurnya lampu depan sama lampu samping sama ya, jadi di paralel aja disambung ya di situ ya, jadi biar nggak terlalu banyak kabel. Nah itu ya cabang ya, keluarin di situ ya, pipanya dilubangin ya buat lampu samping gitu ya. Nah ambil kabelnya dari sini ya, ini buat positifnya ya, positif LED yang samping ya, kalau yang panjangnya buat positif yang lampu depan. Tinggal kita tambahin kabel satu buat negatif lampu samping ya, karena belum ada negatifnya ya. Nah ini kabel putih ya buat negatif lampu samping ya. Jadi baterainya ini 2 biji ya, mudah-mudahan bisa nyampe 1 hari ya nyalanya, awet 1 hari gitu ya, karena otomatis MAH-nya lebih gede ya. Ini ngepres banget ya, udah ada kabel 5 biji ya ngepres. Jadi kalau kabelnya gede-gede nggak bisa juga ya, harus yang kecil tapi yang kuat ya. Ini bekas kabel bekas casan HP ya, yang bagus ini, tebal kabelnya, isi serabutnya banyak gitu. Ini ya ada 5 kabel yang masuk ke belakang gitu ya, di depan 2 kabel ya yang buat lampu yang samping ya.
Nah, ini negatifnya yang putih, merahnya yang positif ya. Nah, di posisinya begini aja ya, nanti dikencengin pakai apa gitu lah, pakai spotlight. Ini kabelnya ya, ada yang putih, hitam, merah positif ya, putih negatif samping, yang hitam negatif lampu depan ya. Itu sengaja saya ikat ya, takut ketukar ya, buat negatif baterai itu ya, misah baterai ya, negatifnya ya. Jadi negatif misah semua itu, nggak ada yang menyatu ya. Kalau positif nyatu gitu ya, sama. Ini ya teman-teman, sudah saya solder ya, posisinya jadi begini ya. Jadi kabel yang aslinya saya copot semua ya, diganti kabelnya semua. Usahakan jangan ada sambungan, karena posisinya ngepres banget ini ya, pipanya pas banget. Ini posisinya begini ya. Nah, nanti dikencangin pakai spotlight apa pakai solasi ban apa pakai lem ya. Ini lebih bagusnya sih pipanya di pilok dulu ya, disemprot dulu biar bagus ya. Cuman saya nggak ada pilok ya, saya adanya spotlight lah, nanti mau di spotlight. Yang penting warnanya hitam ya. Ini ya setelah di solder ya, tinggal dirapikan ya, dikasih warna gitu ya. Ini sudah selesai ya, kita tes ya. Alhamdulillah sudah bisa menyala dengan normal ya, sesuai dengan aslinya. Ini ya teman-teman, sudah saya kasih spotlight ya. Lumayan panjangnya nggak nyampe 30 cm ya, cuman 20 cm ya panjangnya, cuman 20 cm ya, sejengkal.